Waktu ada teman lama misalnya mau datang ke Indonesia dari Australia misalnya. Mereka datang bilang sama saya, "Hen, gua ketemu lu tanggal segini. Siap." Saya enggak undang mereka ke rumah dan bilang gini, "Ala kadarnya ya." What is that? Itu bahasa apa? Orang perlu tahu Anda menghargai mereka dan Anda sudah mempersiapkan yang terbaik buat mereka. Amen. Anda harus lakukan yang terbaik. Anda tanya, dia makan apa? Keluarga datang jauh-jauh dari luar kota atau luar negeri. Masa Anda bilang, ala kadarnya lah ya, ada tumis kangkung, ada tempe goreng. Itu mah di rumah juga banyak. Anda pengen tanya, Anda suka apa? Saya tahu teman-teman saya, senada sama saya, sapi pendek. Saya udah bilang, lu mau makan yang enak? Gue beliin. Di Kelapa Gading paling enak itu. Saya gak promosi ya. Saya beliin. Mahal tuh sekilo 650 ribu. Saya beliin. Suka apa lagi? Padang. Gue beliin dari Padang yang terbaik. Padang. Apa lagi? Pengen makan nasi-nasi campur. Siap. Nasi campur. Pokoknya satu meja dari ujung ke ujung nih. Dia gini. Gimana makannya nih? Makan aja. Gue ini buang-buang uang, mubazir. No. Saya value orang lain. Kalau Anda gak bisa menghargai orang, sorry to say, Anda akan asal-asalan. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.